wa an ibni umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar wallahu a'lam. Kita perhatikanlah pendek sehadis. Ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar fa inni ra'aytukun aktsara ahli an-nar. Qalat imra'atun minhunna ma lana aktsara ahli an-nar qalat ukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna qalat ma nuqsanul 'aqli wa ad-din qalat shahadatu imra'ataini bi shahadati rajulin wa tamkutul ayyama la tusalli rawahu muslim. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, wahai kaum perempuan, Nabi kata ada majlis kadang-kadang Nabi berjumpa dengan muslimat pada orang lelaki, di mana Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini kerana dia budak lagi, dia tahu dia hadir, Nabi hadir dalam majlis muslimat orang puang saja. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kamu dan banyakkan istighfar. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan ahli neraka di kalangan kamu. Nabi kata, aku malam Isra Mikraj aku tengok ahli neraka ni banyak orang puang. Nabi kata, orang puang banyak ahli neraka. Lalu seorang perempuan berkata, apa hal kami menjadi banyak ahli neraka? Ada orang puang tanya, pasal apa pula kami orang puang ni banyak ahli neraka? Nabi kata, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Kamu suka mengutuk kerja kamu ni. Orang puan tak tahan sabar sifat dia. Mudah kutuk orang. Marah sikit kutuk selalu, tidak sabar. Ini sifat yang ada pada perempuan. Wa takfurna al-ashir, dan mengkupurkan nikmat keluarga dia sendiri, suami dia. Suami dia buat baik ke dia, ha? Buat budi pada dia. Bila marah sikit je, habis. Segala nikmat itu tidak ada. Tuhan kata, wala tansawna al-fadla bainakum. Jangan kamu lupa apa kelebihan yang beri antara kamu satu sama lain. Walaupun cerah, walaupun balah, walaupun kelahi. Jangan lupa budi orang. Tetapi orang perempuan ni dia lupa budi orang terhadap dia. Ini kerana, dan aku tidak tengok kurangnya akal dan agama kebanyakan di kalangan kamu, wahai kaum perempuan, Nabi kata. Lalu mereka kata, mengapa kurangnya akal dan agama? Nabi kata, saksi dua orang perempuan menyamai seorang lelaki dengan nah Quran. Dan kamu tinggal beberapa hari tidak semayang kerana haid dan nifas. Ha, ibadat dia kurang haid dan nifas. Tuhan jadikan begitu, nak bersihkan. Tapi ada pahala bagi dia. Tetapi dengan sebab kelemahan-kelemahan ini, ha, menyebabkan mudah diganggu oleh syaitan, mudah diganggu oleh berbagai-bagai bisikan yang tak melek, sehingga lupa pada nikmat. Nabi kata, mungkin banyak istighfar bagi kaum perempuan, istighfar banyak-banyak khusus bagi kaum perempuan. Ini ucapan Nabi kepada kumpulan muslimat. Wallahu a'lam.